छैया 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 चल छैया छैया छैया। Sambutan masyarakat terhadap aksi Bribtu Norman ibarat air bah yang tak bisa dibendung. Norman kini sudah masuk ke ranah selebriti. Ini berat bagi Norman, karena ia tidak hanya terkuras waktu dan tenaganya, tapi kantong-kantong rahasia pribadinya ikut terbongkar. Semakin sering tampil di layar kaca, semakin orang ingin tahu isi kehidupan polisi muda ini tanpa kecuali urusan asmaranya. Kai Makamaru, kakak Norman yang ikut ke Jakarta untuk menangani urusan keuangan adiknya, mengaku kalau Norman sudah ada yang punya. Melalui telepon, Halimah Martinus, ibunda Norman, juga turut membenarkan hal ini. Benar, benar sih, aku sudah punya pacar. Pacarnya namanya Indri. Iya. Lama ya, sudah lama kan? Dua tahun lebih dulu ya. Ketemunya sih di Limboto. Dia kan tinggalnya di Limboto, karena tempat tugasnya kan di Limboto. Ketemunya itu gimana, itu kita nggak tahu. Oh, kalau Indri biasa Oman jaga bawa di rumah, bersiar kalau hari-hari Minggu. Dari penuturan keluarganya, tampak bahwa Norman sangat mencintai Indri. Tapi setelah bertemu sederet artis dan dikerubungi para penggemar cantik, masihkah Norman punya rindu pada Indri kekasihnya? Tipikal yang setia, saya belum bisa jamin. Karena ini namanya kan laki-laki. Bukan saya mau katakan laki-laki seperti apa sih, tapi kita kan belum tahu, dia kan masih bujangan, iya, masih bebas. Ya kalau fans itu saya rasa sudah wajar, Mbak. Cuman saya sekali lagi di sini selaku pendamping, selaku bapak, ya selalu mengingatkan, ingat, batasan-batasan mana saja yang harus diberikan kepada fans. Satu, tidak boleh bikin perasaan. Tidak boleh sombong. Foto boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau sudah larut malam, mungkin telepon-telepon SMS-an itu saya larang. Waktu tidur, besok kan masih ada waktu gitu.